målmand. Karlgren med fremme på det her hjørnespark. Miljøsnits forlænger og kramme! Tak dilirik PSSI, salah satu pesepak bola muda Indonesia keturunan Ambon, sukses mencetak gol kemenangan dalam laga lanjutan kompetisi Eropa musim 2020-2021. Adalah Kevin Dix. Pemain berusia 24 tahun tersebut memang sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu, tepatnya saat sang pemain menyatakan minat besar untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Memiliki darah Indonesia, pemain yang kini dipinjamkan Fiorentina ke klub AGF di Liga Denmark, membeberkan peluangnya untuk bisa memperkuat skuad Garuda. Menurut Kevin Dix, dirinya sampai saat ini bersedia mendengarkan jika ada tawaran dari PSSI maupun pelatih timnas Indonesia kepadanya untuk bergabung dalam tim. Namun, sayangnya ia belum pernah mendapat undangan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia, serta belum dihubungi oleh federasi terkait proses untuk bisa memperkuat tim Garuda. Di lain kesempatan, pemain berposisi sebagai wingback ini juga mengaku sangat mengharapkan bisa membela timnas Indonesia. Namun karena tak adanya panggilan sampai saat ini, membuat Kevin Dix enggan memikirkannya lagi. Meski belum mendapat panggilan timnas, performa Kevin Dix selama mentas di AGF musim ini terbilang tetap impresif. Teranyar dirinya bahkan menjadi penentu kemenangan dalam lanjutan Super Liga and Championship Round. Menghadapi Randers FC pada hari Minggu 9 Mei 2021, AGF berhasil menang dengan skor tipis 0-1. Mm-hmm.